alhamdulillah mamanya tegar, tapi tentunya di luarnya ini tegar ya, tapi namanya seorang ibu kalau udah di dalam kamar kan kita tidak tahu mama Lani itu. Kemarin sempat karaokean bareng sama Roy. Iya, ya seneng saya bisa karaokean bareng gitu, karena ceritanya pengen belajar nyanyi juga. Ayo, saya sih seneng aja ya. Biar bagaimana, dia juga salah satu selebritis kita yang punya kelebihan lain, dan tentunya juga sekarang ini memang dia lagi kena musibah ya. Padahal kesalahan itu dia namanya manusia, bukan kesalahan yang fatal. Ketiga. Karena hanya psikotrop kayaknya kan hanya obat tidur. Saya rasa banyak yang mengalami orang susah tidur, apalagi yang bisa melihat selain yang ada di sini di luar itu. Kalau kita udah pingsan kali, jadi saya pikir sih itu wajar aja, mudah-mudahan aja khususnya bisa cepat selesai. Sempet kaget nggak sih Teh? Oh, kaget sekali, karena memang sebelumnya juga saya datang ke rumahnya, udah disiapin makanan sama mamanya, tiba-tiba nggak jadi. Kenapa? Kemarin sempet ketemu mamahnya juga. Iya. Gimana melihat kondisi mamahnya juga, tegarnya? Ya alhamdulillah mamahnya tegar, tapi tentunya di luarnya ini tegar ya, tapi namanya seorang ibu kalau udah di dalam kamar kan kita tidak tahu mama Lani itu luar biasa tegar dalam keadaan apapun, padahal jauh kan jaraknya, dia tungguin anaknya dari pagi sampai mau tidur lagi terus. Ya semoga aja pihak yang berkepentingan melihat ini semua dan meringankan dan mengembalikan lagi ke ibu sama keluarga.